Udah ikut aja. Hari ini kita mau Valentine dinner di salah satu hidden gem di Pantai Indah Kapuk, namanya Canba. Konsep restoran ini adalah private dining yang cocok buat event besar maupun kecil, karena mereka punya ruangan buat 6-16 orang. Menu-menu di sini juga kids friendly karena mereka punya 3 pilihan kids bento buat anak-anak yang lucu banget dan tentunya yummy. Untuk appetizer yang kita cobain tamagoyaki dan stuffed chicken wing yang fluffy dan tasty, approved by Koko. Buat pecinta seafood kayak Ade, wajib banget cobain jumbo ebi fura sushi dan seafood yakimeshi. Yang gak boleh kelupaan adalah Canba signature beef and pork platter. Kombinasi daging dengan kualitas terbaik yang terdiri dari pork belly slice, pork collar slice, dan mie suji benar-benar kasih pengalaman makan yang sangat satisfying. Dagingnya fresh, juicy, melting, dan bahkan gampang banget dikunyah Ade dan Koko. Gak lupa kita pesan juga menu baru mereka yang satu ini, namanya Meal Nabe. Kombinasi sayuran, short plate, dan kuah truffle misonya benar-benar tasty dan kids friendly. Dan terakhir, kita gak lupa pesan profiteroles buat dessert yang bikin Koko tetap makan walaupun udah kenyang banget. Buat yang mau datang ke sini nih, dedikasi kasih bocoran ya. Jangan lupa nyebutin main di Canba biar dapat free ice cream dan kids activity. Dan pakai kode dari Bapak Minat di Canba buat free item sampai 6 Maret 2024. Oh ya, ada tambahan diskon 20% buat pemegang kartu kredit dan debit BRI atau member Tasa Group. Yuk buruan ajak keluarga buat dining di Canba. Kok, bayar kok. Tunggu sebentar ya.